Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udia Najwa Janub Adam, KSPM20C dengan NIM 241624820110 dari program studi farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari daun waru. Klasifikasi Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnolioxida, ordo Mafales, family Mafaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus similis L. Morfologi Hibiscus similis L, waru gunung atau waru gombong, memiliki bentuk pohon, daun, bunga, dan buah yang serupa dengan Hibiscus tiliaceus, dengan hanya sedikit perbedaan, diantaranya dengan kelenjar tulang daun yang lebih jauh dari pangkal. Tangkai bunga yang sedikit lebih pendek, daun kelopak yang hanya melekat setengah jalan, dan biji yang berambut kasar. Khasiatnya yaitu 1. Menjaga kesehatan rambut, 2. Mengatasi batuk, 3. Mengobati TBC dan paru-paru, 4. Mengobati diare berdarah atau berendil, dan amandel yang bengkak. Mikroskopik, terdapat trikoma atau rambut. Berwarna hijau kecoklatan, fragmen pengenal adalah rambut penutup berbentuk bintang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.